Kembali lagi bersama tim Padunet. Saya Wempi Padu melaporkan. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Dengan ditendangnya bola, Ketua DPRD Kota Bitung secara resmi membuka Open Turnamen Sepak Bola Al-Azhar Cup 2022. Tepatnya di lapangan Busmigo, Kelurahan Wanguer, Kecamatan Gerian, Selasa 9 Agustus 2022. Sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur patutlah kita persembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas pertolongan dan penyertaannya bagi kita sekalian, sehingga hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan boleh mengikuti bersama acara pembukaan turnamen sepak bola ini, catur serta dam akan dilaksanakan pada malam hari. Selaku Ketua DPRD Kota Bitung sekaligus unsur penyelenggara pemerintahan Kota Bitung, saya menyambut dengan bangga pelaksanaan kegiatan ini dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana, segenap peserta dan semua pihak terkait yang telah berupaya melaksanakan kegiatan ini. Hadirin yang saya hormati, pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah satu wadah memupuk silaturahmi, karena tujuan besarnya adalah hal yang mulia, yaitu membangun rumah ibadah. Kegiatan ini dirangkaikan dengan penggalangan dana pembangunan Masjid Al-Azhar dan memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 tahun dengan tema beramal dan berprestasi. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Sarif Umar melaporkan. Dengan ditendangnya bola. Demikian informasi dari Padunet. Saya Wempi Padu, Padunet 1 untuk semua.